Umroh setiap tahun
dan berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat beliau ziarah, beliau selalu melantunkan qasidah-qasidah pujian kepada Rasulullah secara spontan. Karena beliau ini ahli syair. Kalau beliau mengeluarkan syair spontan. Itu makanya beliau terkenal pada masa dinasti Umayyah. Kemudian suatu ketika Imam Farazdak umrah, ketika Imam Farazdak umrah ke Mekah Al Mukarramah, kemudian ziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melantunkan salawat-salawat pujian kepada Nabi Muhammad, maka datanglah seorang kepada Imam Farazdak, mendekati Imam Farazdak dan mengajak Imam Farazdak untuk makan malam bersama di rumahnya. Jadi di Timur Tengah itu memang sudah kebiasaan kalau ada orang asing masuk ke suatu wilayah, maka ahli wilayah itu mengajak untuk makan malam bersama, menyediakan jamuan untuk tamu lagi. Maka dari itu Imam Farazdak tidak menolak ajakan dari seorang muslim. Sesampainya di rumah orang tersebut, Imam Farazdak bukan malah diberi hidangan, malah dikatakan oleh orang tersebut. Maka dikatakan oleh orang tersebut, "Hai Farazdak, kau tahu aku adalah orang yang paling benci mendengar kau melantunkan qasidah-qasidah kepada Nabi Muhammad. Maka pada saat ini akan kupotong lidahmu sehingga kau tidak bisa lagi melantunkan qasidah-qasidah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka saat itu juga tidak Al-Farazdak dipotong oleh orang tersebut. Dengan lancangnya, dengan bangganya dia menzalimi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Farazdak menangis dengan dua kesakitan. Yang pertama, dia menangis karena lidahnya digunting sebab memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, hatinya sakit karena dia tidak bisa lagi memuji Rasulullah SAW dengan lantunan qasidahnya dengan lantang. Maka lantas Imam Farazdak langsung mengambil lidahnya tadi, langsung mengambil, lari menuju makam Rasulullah SAW. Bukan ke mustasfa, bukan ke rumah sakit, bukan mencari tabib. Akan tetapi yang beliau cari adalah Rasulullah SAW. Ketika sampainya ke makam Rasulullah, beliau mengaku, "Wahai Nabi, apakah hal yang aku lakukan dalam memujimu ini salah sehingga aku dihukum dengan dipotong lidahku seperti ini?" Kemudian Imam Farazdak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, apabila hal yang aku lakukan dalam memuji kasihmu ini salah, maka takdirkanlah aku untuk bisu selama-lamanya. Akan tetapi apabila hal yang aku lakukan ini benar, maka berilah aku pertolongan agar lidahku kembali semula." Tidur Imam Farazdak dalam menajatnya. Di dalam tidurnya Imam Farazdak bermimpi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Nabi di dalam hatinya apa peristiwa apa yang dimimpinya. Maka saat itu juga Rasulullah SAW mengambil lidah Farazdak dan meletakkan ke mulut Imam Farazdak. Seketika itu juga Imam Farazdak terbangun dan didapati lidahnya sudah tersambung kembali. Bahkan beliau ini lebih fasih dari sebelumnya. Ini berkat siapa? Berkat Rasulullah SAW. Berkat Habibullah SAW. Berkat Sayyidina Muhammad SAW. Tentu tidak. Di Quran Allah jelaskan bahwa yang janganlah kalian mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati, orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, ia mati, akan tetapi ia hidup, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini orang yang mati di jalan Rasulullah.
sebagaimana sabdanya, aku selalu menjawab, aku menjawab salam dan salam kalian kepadaku, dan didatangkan kepadaku amalan-amalan kalian setiap pekan. Apabila amalan kalian bagus, maka aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila amalan kalian jelek, maka aku beristighfar kepada Allah untuk kalian. Lalu di tahun berikutnya, Imam Faruq lagi berangkat umrah lagi. Berangkat umrah, kemudian ziarah ke makam Rasulullah dan melanjutkan salawat mungkin kepada Rasulullah. Peristiwa yang sama terjadi ke Imam Faruq. Tapi kalau yang menghubungi orang yang tua yang datang kepada Imam Faruq, untuk yang sekarang itu anak muda. Anak muda mendatangi Imam Faruq dan menawarkan Imam Faruq untuk makan malam bersama. Akhirnya karena Imam Faruq tersenyum dan berbahagia, Imam Faruq tersenyum dan berbahagia, maka Imam Faruq tidak menolak menerima ajakan orang tersebut. Sesampainya di rumah orang tersebut, Imam Faruq kaget, karena rumah yang datang ini adalah rumah di mana lidahnya kotor pada tahun lalu. Lalu Imam Faruq masuk ke dalam rumah. Sesampainya beliau ke dalam rumah, tambah kaget Imam Faruq. Beliau melihat ada kandang dan besi, isinya di dalamnya ada kerai besar dan ganas. Maka pemuda tersebut bertanya kepada Imam Faruq, "Ya Imam, apakah kau ingat tempat ini?" "Tentu saja," kata Imam Faruq, "ini adalah tempat yang mana di sana lidahku dipotong karena memuji Nabi Muhammad SAW." "Dan wahai Imam, apakah kau tahu siapa kera yang di dalam kandang besi tadi?" Maka dijawab oleh Imam Faruq, "Tidak tahu." Kata pemuda tersebut, "Itu adalah ayahku. Ayahku yang dulu memotong lidahku. Karena ayahku yang dulu menzalimi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW." Hal seperti ini juga pernah terjadi di umat terdahulu, umat Nabi Musa, ashabus sabiq. Di Al-Quran jelaskan kuno kiraatan fasikin. Umat Nabi Musa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut bercerita tadi, Imam Faruq dan pemuda tadi bertanya, pemuda tadi berdulung malu kepada Imam Faruq agar meminta maaf kepada Imam Faruq. Akhirnya dengan lugu Imam Faruq memaafkan, kemudian memaafkan ayahnya. Setelah dimaafkan oleh Imam Faruq, seketika itu juga kera tersebut langsung menjadi manusia, kemudian langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya karena menghina orang yang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan main-main dengan selawat. Jangan pernah istihzah, melecehkan selawat, meremehkan selawat, menzalimi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak tidur. Allah tidak akan tinggal diam ketika kekasihnya dihina, dizalimi oleh orang lain. Maka hadirin sekalian, ketika kita salawat kepada Nabi, hendaknya kita ketika didengarkan dan jabatan Nabi, maka jangan sungkan gunakan kita punya mulut. Jangan sungkan untuk mengeluarkan suara kalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazil man dzukira 'indahu la yusalli 'alayhi." Orang yang kikir itu adalah orang yang ketika nama itu disebut, dia tidak bersalawat kepada Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mari kita sama-sama untuk mengingatkan, saling mengingatkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pengalaman kami di Mesir, itu di mana kami saling mengingatkan untuk salawat. Di toko-toko, di kendaraan, itu pasti ada tulisan di mana-mana. Kalau selain tak ada Nabi Aliyah, apakah kalian sudah salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Jangan pernah malu, jangan pernah malu untuk mengingatkan saudara kalian untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian dari saya. Hadamini wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.